Sobat Tani Dayak dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan menyaksikan atau update informasi tentang budidaya ikan bioplok di kolam terpal kita. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like channel ini supaya dapat berkembang. Beginilah penampakan ikan nila merah dengan sistem bioplok di usianya yang ke 10 hari setelah tebar. Di 10 hari ini tidak ada kematian dalam tebar pertama. Artinya di sini ikan terlihat lincah, nafsu makan baik, bisa dipastikan ikan dalam keadaan sehat. Untuk tebar sendiri, saya tebar benih ikan nila ini tidak padat, karena pada proses bioplok ini diharapkan ikan tumbuh besar dan memiliki daging yang padat. Maka daripada itu, untuk tebar kita usahakan tidak tebar padat, karena pada saat proses pembesaran pada ikan bioplok. Untuk kondisi air sampai pada saat ini bisa kita pastikan dalam keadaan baik dan sehat untuk ikan bioplok kita, karena pada saat sebelumnya kita sudah melakukan proses yang disebut dengan fermentasi dengan menggunakan aqua enzim. Untuk pemeliharaan air sendiri, di usia ikan atau ikan tumbuh besar, nanti kita akan lakukan proses pemeliharaan air ya teman-teman sekalian, dengan cara menambah probiotik lagi. Ini untuk menjaga bakteri baik yang ada di kolam bioplok kita. Sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, untuk tebar benih kita menebar benih ikan ini sebanyak 110 ekor saja, karena kita mengejar pada bobot ikan pada nantinya. Karena untuk proses pembesaran atau proses sistem bioplok pembesaran pada kolam kita ini, kita harus menjaga dari tebar padat, karena kita mengejar ukuran atau berat pada ikan sendiri. Ada pertanyaan dari teman-teman juga, apakah bisa melakukan tebar padat pada ikan bioplok? Ya, bisa kita pastikan atau bisa kita jawab, boleh. Tapi dengan beberapa macam syarat. Yang pasti untuk suplai oksigen terlarut dalam air sudah pasti terpenuhi. Kemudian untuk luasan sendiri dan untuk ikannya, bibit ikan berkualitas juga menentukan dari
proses perkembangbiakan atau budidaya ikan bioflok, terkhusus untuk nila merah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di video kali ini untuk update perkembangan nila merah dengan sistem bioflok. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh dukung kami dengan cara subscribe, like channel ini supaya dapat berkembang. Dari Humas Tani Dayak, kami melaporkan dan kami mengucapkan terima kasih. Beginilah penampakan.